welcome to my YouTube channel. I'm Celia. Ha. Hari buka era okey. Hari ni saya nak buat konten siapa paling kenal Ilya? Hendrik, saya. Saya kenal Ilya. Ya ke? Okey, kita test eh. Dah lama. Okey. Saya nak tanya soalan, bila birthday Ilya? Tak tahu. Bila birthday Ilya? Bulan 7. Bulan 11. Bulan 7 lah. Bulan 6. Bulan 7. Sebab apa? Bulan 7. Salah. 3 di bulan 7. Ya, yeah. Sebab macam tu? Sebab hari tu kan ada buat konten. Bulan 1 Bagi tahu dulu bulan 7. Sebab apa Akin tahu tu bulan 7? Akin ingat sebab masa tu celebrate. Waktu tu aku ada event juga. Ada event apa tau waktu tu celebrate birthday. Ha, 27. Kita buat celebrate birthday dekat ni. Genting Cruise. Dekat Jepun tu. Jepun tu. Ni Jepun dia je. Betul lah. Ni sebab apa? 21 ingat? Cuma lupa lah. Cuma ada ni. Lepas tu dia orang celebrate birthday Ilya. Nak tahu tak macam mana senang? Dekat TikTok Ilya tu, nama dia Ilya 217. Aduh. Apalah korang. Aku yang tahu benda tu. Okey, belakang sikit kepala. Sekiranya Hakim lah ni, betul kan? Bulan 7. Betul. Okey. Betul. Cuma jawab 21. Iwan tak out eh? Iwan ni dah 7 pun salah. 21 pun salah. 21, 14. Cuma yang mula-mula 3, lepas tu 21 terus. Ni 7. Hakim sekali, bulan 7. Okey, next. Biasanya, Ilya kalau dekat luar, Ilya order air apa? Take ice. Salah, sirap ais. Okey, sirap ais. Dah jawab. Kau apa? Teka je jawab tu. Dia ada dua yang silap. Dia sama ada teo ais tak pun sirap. Itu yang sirap limau. Sirap ais. Sirap limau. Syah. Air kosong. Teguk agak kau ni. Air kosong. Ni apa sirap limau? Mana ada aku minum limau? Okey. Jawapan dia? Okey. Bagi euro depan. Tapi bolehlah korang. Bolehlah. Aku nak. Tapi tak adalah selalu pun. Tapi okay yang selalu apa dia? Aku pun tak tahu. Okeylah. Ilya selalu pakai shawl macam mana? Shawl apa yang dah pakai? Shawl panjang. Tak. Tudung macam mana? Shawl. Shawl nipis. Shawl. Shawl belik-belik. Shawl malas. Shawl tebal tu. Shawl. Shawl panas tu yang panas. Shawl Mendes. Shawl ada banyak ke? Shawl banyak jenis je. Manalah tahu buat tudung. Mana ada, dia shawl biasa je. Dia jenis yang shawl lipat tu. Itulah shawl. Lipat bukan bawal le. Shawl lembut, shawl lembut. Bawal tudung. Ah, shawl tebal. Dah. Shawl lembut. Shawl sok. Hand sok. Jalah mana? Shawl le. Okey, jawapan dia tadi ada orang sebut. Cuba tu ke tadi siapa yang sebut? Shawl pendek. Shawl malas. Yes, saya menang. Oh, shawl lembik. Orang macam tu eh. Shawl lembik eh? Shawl bagi shawl lembik. Kalau nak rajin lah sikit. Oh, kalau shawl rajin macam mana? Rajin dia cantik. The pin dia nice. Dia kepala, lepas tu masuk belakang. Lepas tu kadang-kadang masuk kat kaki balik. Nak apa balik. Okay. Selalu. Weh, selalu Ilya keluar bawa apa je? Okay. Bawa handphone lah. Bawa kamera. Bawa GoPro. Dia bawa beg dompet dengan phone. Tak, bawa phone, bawa IC, bawa kad bank. Bawa beg duit lah. Betul! Saya tak bawa ni ya, beg ke apa. Dalam beg duit dia. Nipu lah. Dia bawa beg kecil. Haa, beg kecil tu. Ayolah, beg telefon lah, beg duit. Betul lah. Betul lah. Yeah. Sebab dia kalau jalan dua tu je dia pegang. Sebab dia tahu. Dia ada orang. Ada orang yang bergerak kat belakang dia. Okey. Oh. Okey. Kalau Ilya main phone, Ilya selalu buat apa? Kalau tengok kat phone tu buat apa? Edit video. Salah. Bukan edit video sekarang dah kat PC lah. Tak, dia edit TikTok je. Dia cari content TikTok lepas tu ajak orang buat. Kasi dia jawab. Tak, dia tengok TikTok, edit video TikTok, lepas tu dia tengok TikTok tu dah. Edit review.
Ayah ada TikTok, video TikTok. Lagi, lagi? Instagram. Lagi? Instagram ni jarang. Start Ezri. Syah, Syah. Tak, saya dia tengok. Okay, ni saya rasa. Dia tengok Twitter. Tak, dia tengok TikTok cari konten. Betul lah. Dah, tu je jawapan dia. Okay, mana? Jawapan dia, ia selalu tengok memo. Memo tu apa? Memo. Oh, memo not. Aku lah betul tadi kan? Mana? Aku buat memo ni. Tak ada. Okay. Flashback balik. Okay, cara Ilya punya teks tu macam mana? Huh? Teks Ilya. Chatting Ilya, teks Ilya selalu macam mana? Short form. Eh, full. Full. Saya pakai full. Eh, mana? Bukan. Selalu call lah. Tak tahu. Short form. Kau tengok. Eh, mana boleh tengok? Dia selalu. Dia ada, dia ada perkataan yang full, ada perkataan yang dia short form. Tak, Ilya selalu cakap. Dia guna bahasa sekejap, rojak. Tiga perkataan. Depending. Dry text lah. Dry. Kalau dia mana dia call? Jom, betul tu. Aku satu. Dia call jom, kita jom, boleh kan. Kita angkat, kita call dia punya pemalas. Nipu siap bila call. Betul. Okay, sebenarnya saya short form lah. Kira macam pendek-pendek lah kan. Okay. I know you well. Macam dry lah. Macam oh, Hakim tak jawab ya tadi? Dah. Tak ada. Pendek. Pendek. Kau jawab pendek. Flashback balik kan? Okay, ini ada berapa adik-beradik? Tiga. Lima. Lima. Dah. Eh, dah empat. Hai, takkan. Kau tiga tiru pula? Lima lah. Tiga lah. Bahas satu. Aku rasa empat lah. Mana tahu tiba-tiba empat. Keluar lagi satu. Empat tiga je. Ada tiga. Empat tiga. Tiga. Syah, jawapan? Tiga. Okay, korang tahu tiga kan? Okay, atas ialah abang or akak? Kakak. Hei, hari terkahwin. Hari terkahwin. Kakak. Yeah. Tak, dia orang tak ada. Paling lelaki. Lelaki. Tengah-tengah. Cik, semua buat pandai pula. Ah, betul lah. Ah, dia tahulah sebab dia datang kahwin hari tu. Aku dah tanya bongsu dia. Okey. Oi, kau nanti ah. Oh, okey. Okey, saya nak tanya style Ilya. Biasa style Ilya ni macam mana? Style macam-macam ni pasal. Dia selalu pakai dress ke? Style macam-macam ni pasal. Blouse. Ayu ah. Blouse. Ada. Dia apa skirt. Aku rasa skirt ah dia selalu pakai. Tak, kau jangan tiru aku. Tolong. Ha, kalau aku cakap jangan tiru. Kalau Hakim makcik pergi basah. Macam sekarang seluar kan. Seluar biasa. Mana keluar ke? Tak kisahlah. Ila tanya start. Ila selalu macam mana? Ha, tu. Dia streetwear lah. Dia pakai skirt. Dia macam simple. Ha, streetwear ni. Yelah macam makcik-makcik pergi pasar lah. Pasar lah banyak lah. Pakai ni. Ada time dia pakai kago kan? Ha, ada time dia all out. Dia versatile. Semua style. Tak, dulu dia banyak pakai skirt. Tapi sekarang banyak pakai kargo. Lepas tu pakai Benny lagi. Oh. Yang tu dia pun balik Johor. Dia balik JB. JB style lah. Oh, baru sekali kau ni. Okay, Syah. Rumah. Tak kisahlah. Ina tadi wah. Tanya dia. Rumah. Tadi wah. Kalau rumah, dia style biasa je. Dua trap. Lepas tu pakai JC. Lepas tu pakai Woody yang muzik. Kadiga. Jersey? Okay, jersey hoodie you. Jacket. Macam lagi parah. Ha? Selain? Taklah. Tapi banyak dipakai skirt. Okay, kalau you kan? Banyak pakai streetwear. Streetwear dengan skirt lah. Kalau you suka pakai skirt dengan kalau aku, sweatshirt. Dia suka pakai skirt dengan streetwear. Dia suka pakai sweatshirt. Okay. Tadi ada cakap pakai seluar track. Tak adanya. Jarang bila pakai seluar track. Tak ada lah. Jarang. Selalu, dia tanya selalu. Kau tak faham soalan ni. Selalu, bukan skirt. Jawapan apa? Kalau keluar, Ila pakai skirt. Kalau pergi somewhere. Kalau keluar, selalu. Tak ada, Ila jarang keluar. Menipu, Ila tak jarang keluar weh. Aku hafal tu, skirt dia warna putih. Waktu pergi. Okey, jawapan dia. Yang masih biasa je lah. Simple lah. Macam-macam pasal. Kau ni! Aku kan, bila Ila cakap pasal ni, aku teringat skirt tu lepas tu baju yang warna biru. Aku tak tahu konten. Baju biru yang mana? Tapi dalam kepala aku baju warna biru. Macam sikit lah. Dia kecil tu. Yang mana baju biru? Aku pegang kamera.
Apa yang ni? Macam berita. Selipar biru. Selipar biru mana ni? Selipar biru bulu-bulu. Krokodil. Oh. Okay. Apa first pekerjaan yang Ilya buat? Modeling. Lagi? Geleng. Berlakon. Lagi? Iklan. Okay, suara satu. Aku iklan lah. Iklan. Okay. Okay, lambat. Sabarlah, jawab dulu. Model. Pengiklanan. Okay, iklan. Aku iklan pengiklanan lah. Aku dulu. Model kan? Aku iklan lah. Model dengan ni apa yang kalau kita menyanyi. Okay, dia pelakon ekstra. Ha. Tak. Okey, bagi aku yang dia kata awal-awal. Dia talent. Iklan. Dah. Okey. Dah. Syah. Iklan. Okey. Sebenarnya first pekerjaan saya adalah kedai makan. Ha, betul. Ha. Okey. Oh, dia nak nyanyi dia makan tengah angkat pinggan. Jangan jadi. Okey. Tengah iklan betul lah dia buat iklan. Dia memang tak ramai yang tahu and Ilya tak selalu fokuskan sebab Ilya kerja tu 2 hari je korang. Tak adalah, ada je. Depan ni angkat pinggan belakang. Tak, lepas tu Ilya ada kerja masa tu university kan. Ilya ada cuti SEM. So dah 2 minggu Ilya kerja lah. Kira part time lah. Sebelum Ilya start jadi apa benda ni? Takut ekstra. Okey, dalam keluarga Ilya, siapa yang kembar? Mana ada kembar? Jawab je lah. Siapa yang kembar dalam keluarga Ilya? Oh, ni. Dalam keluarga Ilya. Ilya cakap, Ilya tak cakap adik-beradik. Oh. Mak Ilya. Ayah Ilya. Mak Ilya. Ayah Ilya ada kembar. Lagi? Nila, ayah dengan mak. Ayah dengan mak tu berkembar. Ayah. Siapa ada lesu pipi ayah? Mak dia. Mak. Dia apa dah? Aku ingat kembar mak. Kau sembah pupang je. Muka dia macam dia sikit kan. Okey, jawapan dia adalah opa. Yeah. Dia nak opa. Aduh, aku ingat apa dia tadi. Sebab Janina aku confuse. Oh, dia cakap ayah dia kan? Okay, maybe the last kot. Okay, apa benda yang Ilya paling sensitif? Oh, ni. Muka. Sensitif perasaan ke? Haa. Perasaan lah. Apa yang membuatkan Ilya rasa macam sensitif tau. Sensitif. Boleh lah. Macam speaker macam tu lah. Ibu. Curang. Okay, apa? Curang. Ni, aku tak. Kau diam. Okay. Family. Okay. Kalau macam macam. Dah jangan nangis lah. Benda tu aduh. Tak bagi tahu dia. Okey. Jangan nangis. Kau suka play lah. Sana aku play lah pula. Curang. Aku dengar dia tinggal. Dia apa ni? Tak dengar sikit Ilya macam dia suruh buat ni eh. Betul orang tak dengar. Dia takkan nak marah terus dia mesti terasa. Okey. Benda yang paling saya sensitif adalah kalau berborak pasal kawan ke? Kawan? Bukan. Kalau korang tengok, ingat tak kita ada buat shoot dekat Port Nixon, duduk-duduk kan ramai-ramai kan? Lepas tu dia ada borak pasal kawan, tiba-tiba Ida macam tersentuh. Kita borak pasal kawan waktu ramai nangis tu kan? Okey. Kau tak ada, kau bukan tadi ni. Waktu tu kau masuk bulan 4. Ada kat belakang mandi tu kan. Lagi satu. Depan mandi. Belakang. Okay. Lagi satu pasal maybe bakal tak ada bakal. Calon bakal ke calon ke? Calon suami lah. Bukan suami. Keluarga sana. Macam itulah. Macam lebih kurang lah apa-apa isu yang membuatkan kita macam itulah. Sebab kalau sebab kebanyakannya korang jawab pasal curang lah apalah. Sebab Ilya rasa benda tu benda yang selalu dah keras lah macam tu. Ezra apa? Nak soal apa lagi? Cerita Ilya sebenar-benarnya. Kita pula tanya.
Okay, apa mission kot? Lebih kurang masa Ilya sekolah dulu, Ilya ada tulis tau dekat dalam buku ke apa ke, kat nota ke apa kan. Apa yang Ilya nak dapatkan? Tak ada Ilya dalam ni. Apa Ilya nak dapatkan? Okay, kau dulu. Ilya nak banggakan family. Okay. Macam Ilya nak bawa Ilya pergi rumah. Okay. Kau dulu. Okay, okay kau dulu. Tak ada. Tak ada. Aku ada jawapan aku. So aku kena, aku dah bagi je dah. Aku kenal dia. Oh, Ilya nak flashback boleh aku Ilya kenal dia. Ya ilah ilah. Nak melengkapi kehidupan dia. Ada rumah, kereta salah. Semua ada. Nak senanglah macam tak senang. Kira saya tak jawapan, saya tak kenal dia. Bagi Wan, Ilya nak pergi travel ke tempat-tempat yang dia nak pergi time dia sekolah dulu. Tapi kau kena ingat cakap aku tadi. Jawapan aku tadi. Jebatan. Okay, Ilya tulis salah satunya macam contoh emas ke. Lepas tu Ilya ada achieve contohlah. Lepas tu travel sebelum 30. Oh. Banyak travel sebelum 30 lah. Ella dah tahu. Macam kenal lah. Tak tahu, tak tahu. Macam ni kau tahu? Kau tengok konten. Sekolah dengan dia kan? Eh, tak kan. Okay lah. Ilya ada pernah cakap konten lah. Haa kan? Saya rasa kan? Ada, ada. Kau lupa. Okay, ini saja konten saya. Kalau korang suka, siapa yang paling banyak jawab tadi? Korang komen-komen. Jangan lupa untuk like, subscribe and share. Bye.